selamat pagi semuanya. Ini saya punya anggrek spesi ini, Collegeni tomentosa. Dulu belinya itu cabutan dan akarnya cuma sedikit. Ini ternyata sudah ada dua tunas baru ya. Ini yang lama. Yang lama terus ada dua tunas baru. Ini saya mau ganti di pot yang lebih besar ya. Sekarang dilepas dulu. Ini dilepas dulu. Saya kasih lihat akarnya. Alhamdulillah akarnya udah banyak ya. Dulu kan ini cuma saya tanam di spanum moss hitam ya. Ketika datang kan cabutan itu cuma sedikit akarnya, terus saya tanam di spanum moss hitam. Sekarang sudah ngecap ini, potnya kan kecil. Jadi ini saya mau ganti ke pot yang lebih besar. Ini sudah saya siapkan langsung dengan pot tanah liat dan arang ya. Saya nggak perlu styrofoam karena arang sudah berongga. Sudah berongga, jadi langsung ditaruh di sini. Ini. Jadi saya biasanya bertahap dari pot yang kecil ke medium, baru nanti yang lebih besar lagi gitu. Jadi biar ngecap dulu. Jadi step by step ya. Ini sudah dikasih arang, terus nanti saya kasih topping untuk atasnya itu sedikit sekam bakar, sedikit aja di atasnya untuk tambahan nutrisi karbon ya. Udah gitu aja, nanti saya taruh di tempat yang gak bright light, jadi di bawah fiberglass tapi cuma dapat sinar matahari pagi aja. Udah gitu aja, nanti disiram terus dispray seperti biasa, kasih nutrisi, selesai. Sangat simpel. Collegeni tomentosa ini asli Indonesia. Bunganya indah pastinya. Jadi kalau beli cabutan itu, ini kan dulu cabutan nggak ada medianya, jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya dalam merawat karena akarnya sedikit banget waktu itu. Beruntung ini bisa survive under my care. Oke, terima kasih. Happy growing, have a great day. Bye.